Nggak usah pakai ini ya, kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran, kedengeran? Kedengeran. Iya, kita mau bikin apa kata Kak Syarif? Juga ya, kita mau Ibu Ninel. Namanya Inel, karena udah mau jadi nenek jadi Nenel. Ini namanya kaligrafi kan? Kaligrafi adalah seni membuat lukisan dengan dari bahasa Arab ya, dari tulisan-tulisan Arab apa saja, boleh bismillah, boleh ayat, boleh apa. Kita belajar yang sederhana dulu, nanti kalau bisa boleh buat yang sepanjang ini, misalnya bismillah yang besar atau anas atau al-falak dan sebagainya. Kita sekarang belajar yang sederhana dulu ya. Contohnya ini Allah. Nah, ini yang pinggir-pinggir sininya pakai mute-mute. Tahu enggak mute-mute? Tahu. Eh, keren. Tengahnya pakai apa yang mengkilat-mengkilat? Bukan yang buat di mata kalau orang kawinan, bukan ya. Ini namanya glitter. 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 Jangan gitu bilang glitternya. Glitter. Ini bahannya cuma mute-mute, glitter. Terus ini ada nama, ada lem, pakai lem. Terus ada ini kain bludru. Nah, ini sudah dijeplak nih. Nanti nah yang digaris ini pakai mute-mute. Yang tengahnya pakai glit, ser. Yang tengahnya glit, ser. Nenek Inel seneng master-masternya. Yang tengah-tengahnya ini pakai glit, ser. Ya, yang garis-garisnya pakai mute. Yang tengahnya pakai glit. Kalau yang pinggirnya pakai mute. Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan baik-baik. Pertama, kita akan menjiplak. Menjiplak. Menjiplak tulisan ini di mana? Di kain bludru ini caranya. Simpan nanti kainnya di tempat yang rata. Simpan ininya di atas. Letakkan di atas bludru. Lalu dijiplak. Tulisannya boleh milih. Biar ada hasil jiplakannya. Ini pakai karbon. Karbon. Kurang manyun. Karbon. Ini karbonnya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, ada warna hijau. Tapi tadi satu jam keliling-keliling Pasar Bogor tidak ada. Ada tapi ada lima. Ada yang hitam. Kalau yang hitam nggak kelihatan, nanti ganti-gantian aja karbonnya ya. Dijepraknya pakai apa? Pakai polotot. Nah, ini polotot. Patut. Becul, Nyai. Ini paklot. Nah, jadi tinggal disimpan karbon di atas bludru. Awas jangan kebalik. Yang ada itunya, ya terbalik itu Nenek Inel. Oh iya. Itu loh pinter Nenek Inel. Nah disimpan di atas bludru. Disimpan di tempat yang rata, baru dijeplak. Oh, diikutin selesai. Sampai selesai. Setelah selesai, disiapkan mute-mutenya nanti kita simpan di piring-piring ya. Nanti piring-piringnya diriung. Tahu nggak diriung? Tahu. Bahasa Indonesianya apa? Rame-rame. Dikeroyok. Diriung teh dikeroyok. Cara meletakkannya kan kalau mutete ada yang bagian panjangnya, ada yang bagian pendeknya. Ya, yang bagian yang kan mutete bisa pakai benang ya kalau biasanya mah.
Nah, kan ditusuk benang, harusnya ini nggak ditusuk benang. Yang bagian bolongnya berarti bagian yang ini berdiri. Kalau yang ini berarti tidur. Tawau. Sampai selesai. Caranya pakai. Boleh nanti pilih yang mau kuning, kuning. Yang mau pakai ini caranya. Hello. Apa ini? Susukan. Susukan. Kurang manyun. Tusukan. Tusuk sate. Bukan tusukan. Apa? Tusuk sate. Ini pertama dicelupin ke apa? Nah, pinter. Nah, lemnya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Itu yang ada temannya belum Bu Ina. Tadi yang sudah diterita, itu iya. Iya, orang Sunda asli, orang suka bumi asli. Asli, asli suka bumi. Oke, mari kita mulai. Hitung 1 sampai 200.
Jadi 1 sampai berapa tuh? 3. Coba itu. 1 2 3. Ayam nyatu, jerman tega. Siap? Siap. Siap komandan gitu dong. Siap. Kalau sudah selesai, dikasih figura, simpan di rumah masing-masing. Nanti kalau yang udah pinter,